Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua para hadirin ke webinar siri Kebun Bandar keempat, pembajaan pokok menggunakan baja organik yang bersiaran langsung di Facebook Microbe Science. Sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Untuk sedikit tambahan, program webinar ini adalah sambungan daripada siri ketiga yang telah berlangsung pada 4 Disember 2021 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk menarik serta pengetahuan daripada panel-panel berpengalaman yang boleh anda sertai. Suka saya ingatkan bahawa anda digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya memberitahu bahawa link borang e-sijil dan maklum balas diberikan selepas 30 minit program ini bermula, di mana anda boleh dapati di ruangan komen. Pada siri keempat ini, para hadirin dapat mengetahui cara-cara menyediakan baja secara organik di rumah dan cara pembajaan yang betul menggunakan baja organik. Perkongsian siri keempat ini akan dibuat oleh Dr. Elisa Azura binti Azman. Weh, belum. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, saya akan menceritakan sedikit latar belakang panel kita pada hari ini. Dr. Elisa Azura Azman menamatkan PhD beliau dari Graduate School of Agricultural and Life Science, The University of Tokyo, Japan pada 2016. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia selepas 2 tahun berkhidmat di Fakulti Pertanian Pelestari Universiti Malaysia Sabah. Minat penyelidikan beliau adalah di dalam bidang agronomi, sustainable farming untuk pengeluaran makanan yang lestari dan berkualiti. Pada pagi ini, beliau akan berkongsi tentang pembajaan pokok tertumpu kepada baja organik. Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr. Elisa. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar jelas ya suara saya. Okey, terima kasih kepada Nurin telah memperkenalkan tentang saya. Okey, saya Elisa. Alright. Hari ini ialah saya ingin berkongsi maklumat ataupun apa saja yang saya tahu, okey, dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang baja organik. Okey. Tajuk yang dimandatkan kepada saya ialah tentang pembajaan, iaitu khususnya baja organik. Okey, jadi untuk hari ini saya akan berkongsi cara lah macam mana yang tuan-tuan atau puan-puan yang boleh buat baja organik itu di rumah. Okey, sebelum tu di belakang saya ni kalau tuan-tuan puan-puan lihat ada pokok-pokok ada apa ni, pokok hiasan. Okey, selalunya bila saya bersiaran saya akan tunjuk ataupun bila saya berkongsi tentang baja organik, mungkin saya kira ada yang sebelum ini yang telah ikut saya punya sesi tentang baja organik. Saya banyak atas biasanya saya akan tunjuk pembajaan tu kepada pokok tu, pokok untuk makanlah. Biasanya saya akan guna pokok tu. Okey, tapi hari ini, okey, sempena nak tutup tahun 2021 ni, okey, saya bawakan khas, okey, secara khas dan khusus kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di belakang saya ni kalau tuan-tuan lihat ialah ini pokok-pokok hiasan. Okey, pokok-pokok hiasan, kebanyakan adalah pokok cactus. Okey, dan juga pokok-pokok ini semua dia dah dibaja dengan baja yang saya akan ajar kejap lagi. Okey, yang saya akan kongsikan kejap lagi. Saya ingat selama 2-3 tahun dah. Okey. Sebelum daripada tu, dia dibaja dengan baja kimia. Okey, dia dibaja dengan baja kimia.
Okey, dan sekarang dalam tempoh saya ingat 2 ke 3 tahun, dia dibaja oleh baja yang saya akan kongsikan kejap lagi. Okey, bila kita sebut tentang sambil-sambil dengar saya apa bercerita, kan? Bolehlah lihat-lihat sikit di belakang ya. Okey. Pertama sekali saya minta maaf jika saya akan terdisconnect ya, sebab saya di sini hujan. Saya hujan dan internet saya ni kurang stabil. Okey, kurang stabil. Alright, tapi apa pun saya harap penyampaian saya ini sampai kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tak apa, kalau saya terputus pun saya dah bekalkan dengan video eh, video-video yang menarik lah. Nanti technical team akan mainkan. Alright. Sebelum saya nak kongsikan tentang macam mana nak buat kan? Okey, ingin saya jelaskan juga. Okey, saya yakin right, tuan-tuan dan puan-puan sendiri dah ada dah cuba baja-baja organik. Dah buat dah dengan cara-cara tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Jangan khawatir, jangan risau. Dia tak ada yang salah. Okey, tak ada yang salah. Okey, saya pun belajar daripada orang. Okey, saya improvise ikut kesesuaian saya. Okey, saya improvise, saya guna pakai apa yang ada di sekeliling saya. Okey. Okey, jadi apa yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, tak semestinya tuan-tuan ikut 100%. Okey. Boleh guna pakai, ubahlah mengikut kesesuaian. Okey. Apa yang dikongsikan hanya sebagai panduan sahaja. Okey. Jika kita sebut baju organik ini, kalau tuan-tuan lihat di pasaran banyak macam-macam jenis, okey, yang mereka claim organic 3-in-1, 5-in-1 dan pelbagai lagi. Alright, saya tak nak argue tentang itu. Okey, saya tak nak argue. Tak apa, jika tuan-tuan beli di pasaran, silakan beli dan guna pakai, ikutlah sukatannya. Okey, alright. Jadi, jika lagi satu point, jika tuan-tuan kita kata baju organik ini, dia ada pelbagai cara, cara dia nak sedia. Okey. Ada yang dia saya hari ni saya akan ajar saya guna air. Okey, saya guna air. Ada yang dia tak guna air, dia hanya biar udara biasa sahaja. Okey. Ada yang dia gunakan ejen, iaitu cacing. Okey, yang dipanggil vermicompost pun ada juga. Pelbagai cara. Kalau buka dekat YouTube tu, type sajalah baju organik baik dalam negara dan luar negara. Terlampau banyak. Okey. Silalah modified lah dan guna pakai. Okey, saya nak kata hari ini kelainan ini bukan kelainan, cuma saya merasakan ini dia lebih sesuai jika tuan-tuan buat di rumah atau kejap boleh buat dah. Okey, iaitu macam mana kita nak guna pakai kita punya sisa masak kita tu. Okey, dia bukan sisa makanan. Kalau sisa makanan itu makanan kita yang tak habis masak, kita jadikan dia baju. Okey, tetapi ini yang kita tak boleh masak tapi kita jadikan dia baju. Okey. Lepas tu, okey. Maaf ya, saya pun ada juga tetamu di belakang tabir ini. Okey. Jadi hari ini saya khususkan kepada apa ni dia panggil plants yang berasaskan tumbuhan sahaja yang belum dimasak. Okey, seperti yang saya katalah, dia ikut kesesuaian. Kenapa saya memilih kepada planting okay, yang berasaskan tumbuhan dan yang belum dimasak. Alright, okey. So, saya tunjuk dulu lah sebelum saya ini tak terputus. Okey, alright. Apa yang diperlukan? Mudah saja kalau tuan-tuan lihat di depan saya ni, okey, yang tuan-tuan boleh lihat pun. Saya menggunakan sebelum ni, saya selalu guna tong hitam eh. Kalau siapa yang ikut saya tu, saya selalu guna tong hitam. Hari ni, sebab untuk tahun 2021, saya guna tong putih. Okey, saya menggunakan pakai apa sahaja yang berada di rumah lah. Okey, saya ni sekarang sedang bersiaran di Pulau Pinang. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh komen lah di ruangan chat Facebook tu, di mana tuan-tuan dan puan-puan berada kan. Mungkin lepas ni saya tengok, bila saya tahu, oh rupanya di seluruh Malaysia. Okey, sambil-sambil dengar boleh beritahu di mana tuan-tuan berada sekarang. Okey, apa yang diperlukan ialah mudah sahaja. Satu bekas. Okey, bekas ini tak kisah besar mana. Gunalah apa sahaja yang ada dekat rumah. Okey, ini pun tong, saya ingat tong recycle je pun. Okey, tong recycle sahaja. Alright, kemudian pertama sekali apa tuan-tuan boleh buat, saya bagi tahu bahan dulu.
Lepas tu saya ada di sini apa ni, buah-buahan. Okey, buah-buahan ni yang dah tak boleh makan dah, dah lebam-lebam dah. Okey, kalau tuan-tuan macam baru ni, mak saya pergi pasar, dia pergi beli je RM5 satu plastik lah. Okey, yang memang buah dah lebam-lebam, kadang-kadang mereka nak jual tu RM2-3 sahaja. Okey, boleh juga beli dan buat. Alright, nanti saya cerita kenapa nak pakai, nak pakai apa, nak pakai buah, sayur, okey. Alright, lepas itu dah ada bahan dia. Okey, dah ada bahan dia. Okey, boleh juga guna kulit-kulit apa ni? Kulit buah. Kulit buah pun boleh. Ha, di sini adalah kulit limau, kulit apa ni, buah ciku, okey, pun boleh. Alright, bila dah ada bahan, kita kena ada satu penggalak. Dia panggil penggalak dia, dia boleh saya bagi tiga jenis lah, tiga contoh. Okey, kita boleh guna, tuan-tuan dan puan-puan boleh guna apa ni, gula merah. Okey, gula merah ataupun nak guna yang kalau orang kata gula kabung pun boleh. Okey, atau kalau nak guna molasses pun boleh juga. Alright, ataupun tuan-tuan boleh guna, tuan-tuan dan puan-puan boleh guna belacan. Okey, belacan ada kat dapur. Semua bahan yang ada kat dapur je. Okey, ataupun satu lagi ialah ragi atau yeast lah dia panggil. Okey, saya biasanya saya akan guna gula merah. Okey, gula merah dan apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ni, saya dah buat lah. Saya dah buat, saya dah cuba guna untuk tanaman dan ada hasil, nanti kita akan tunjuk video lah. Okey, dan di belakang ni koleksi mak saya lah. Okey, mak saya dia pun dah buat 2 tahun lah. Dia tak beli baja yang di pasaran, dia buat yang ini dan dia bubur di kaktus dia sajalah. Okey, ini yang memang dah buat. Jadi kalau nak tanya saya, nanti saya tahu, mesti akan tanya antara gula merah, belacan, ragi, mana satu yang okey doktor? Kalau tanya saya, okey, kalau di rumah tu saya galakkan guna gula merah. Okey, gula merah. Alright, sebab kenapa? Dia bau dia sedap lah. Bau dia nanti dia macam bau masam-masam sedap. Okey, alright. Sekarang dah tahu dah bahan-bahan dia. Okey, jadi kita macam mana kita nak buat? Senang saja. Sekejap lepas dengar je saya bercakap ni, boleh dah mula cari tong, letak air separuh bekas. Okey, separuh bekas sahaja. Pakai air, kalau air ada yang di rumah tu memang tadah air hujan pun boleh. Atau tak ada, gunalah air klorin. Sebab kita ni kalau duduk apartment atas angin tu, manalah kita nak cari air hujan kan? Okey, tak mengapa. Guna saja air baik, tak ada masalah. Alright? Ataupun ni dalam ni sebenarnya mak saya dia dah siap-siap letak air tadah apa ni, air basuhan beras. Okey, boleh juga. Memang dia selalu buat macam tu, dia basuh yang pertama basuhan tu, dia tuang. Nanti dia masak apa sikit tak habis tu, dia bubur. Macam tu. Okey, dah ada dah saya tengok 3-4 tong dia ada kat situ. Okey, boleh juga. Anda letak air separuh. Alright, bila dah letak separuh, katalah hari ni lepas dah letak air separuh, better kita letak kita punya apa ni, kita punya penggalak lah, saya panggil inducer dalam bahasa Inggeris. Okey, so Inggeris tu saya panggil inducer. Alright, kalau untuk bekas macam ni boleh dah tuan-tuan letak yang ini 1 kilo. Okey, letak je 1 kilo gula. Alright, nanti saya cerita macam mana nak tahu dia dah okey gula cukup ke tak. Dia ada indikator dia. Okey, kita start dulu buat, nanti kita belajar indikator dia. Okey, lepas dah buat, sekejap lagi tuan-tuan perempuan akan masak. Okey, akan masak lunch, akan masak tengah hari, akan masak sayur. Okey, ada sayur, ada buah. Kalau buah tu kulit kita tak makan kan? Okey, kita tak makan, tetapi di kulit lah nutrisi dia paling tinggi. Okey, tinggi dengan kalsium. Okey, tinggi lagi dengan nutrisi-nutrisi yang lain. Alright? Okey, jadi katalah hari ni masak, lepas tu katalah lagi masak sayur, akar kita tak makan. Kan? Kangkung, bayam, kailan. Mana kita makan dia punya akar? Okey, nak buang. Tak apa, kita bubur dalam tong kompos kita. Buang dalam tong kompos kita. Okey? Alright. Ambil, okey, bubur saja. Okey? Alright. Lepas tu anda kata esok lagi masak. Masak atau tengok-tengok buah dalam peti ais pun tak habis kan? Okey, ada. Alright. Ini yang tadi saya sedia dah buah. Okey. Saya potong bagi kecil-kecil. Berapa kecil doktor? Macam saya kata dia tak ada satu standard. Kena macam ni, kena macam tu. Tak. Take it easy. Mudahkan sahaja.
Okey, mudahkan saja biar bagi rasa ada seronok nak buat lagi kan. Okey. Tapi saya dan kalau rasa nak bubur sebiji macam tu boleh, cuma lambatlah nanti dia nak jadi baja. Okey, kita potonglah bagi saya ingat saya pun potong dalam cube-cube macam ni pun dah cukup dah. Okey, dah potong. Esok masak ada lagi bunga tu, letak lagi dalam bekas. Okey, letak lagi dalam bekas and then tuan-tuan angkit lah, kacau lah. Kacau. Dia. Okey. Tuan nak tutup ke? Nak buka ke? Tak ada satu aturan kata kena tutup, kena buka. Tak. Okey. Amalan saya, biasanya saya tak tutup dah. Okey. Saya tak tutup rapat. Andai kata tuan-tuan rasa nak tutup rapat, boleh. Tak ada masalah. Tetapi, kena lah esok, kena buka sekejap. Okey. Then, tutup balik. Okey. Dia kena keep on buka tutup. Kalau nak buka saja bagi ada ruang untuk pengudaraan, tak apa, tak ada masalah. Okey? Kenapa? Sebab bila kita buat macam tu dia akan ada gas. Okey? Kita dah ada buah, kita dah ada sayur, kita pun dah ada gula. Okey? Dia kalau nak jadi baja ni dia kena ada satu agent. Okey, dia kena ada satu tentera untuk bantu dia. Apa tentera dia? Itulah mikrob namanya. Okey? Kita tak nampak dengan mata kasar. Okey? Mikrob. Dia bekerja untuk yang tadi saya tunjuk kita potong buah tu cube-cube kan? Nanti dia akan makan, dia uraikan. Okey? Alright. Bila dia uraikan macam kita, kita hidup kan? Kita ambil sedut oksigen, kita bebaskan karbon dioksida. Okey? Mikrob pun dia ambil dia sedut yang dia nak gas, yang dia tak nak dia lepaskan. Nanti bergas dalam ni. Jadi kalau tuan-tuan tutup tak buka-buka pun bahaya juga. Okay? Jadi kena keep on buka-tutup. Alright? Itu the reason dia yang paling mudah. Okay. Lepas tu macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak tahu dah boleh guna ke doktor? Bila nak boleh guna, tak boleh guna? Okay. Kenapa saya menggunakan pendekatan atau bila saya buat perkongsian? Okay. Saya suka guna konsep air. Sebab di rumah, okay, kita nak yang cepat. Kita nak yang cepat. Alright. Jadi saya ambil pendekatan menggunakan air ini lebih cepat berbanding jika kita biar dia kompos biasa sahaja ambil masa berbulan-bulan. Tetapi bagus juga, tak ada masalah. Okey, bila boleh guna? Dalam 2 minggu, 2 minggu dah boleh guna. Apa indikator dia? Indikator dia satu, dia dah ada bau. Okey, bau yang macam mana? Bau dia tu dia perlu bau. Ini saya pun belajar. Hari tu saya buat bau dia tak mencapai yang patutnya. Saya pun belajar dengan petani. Petani kata dengan saya, doktor, bau dia kena bau ram. Macam mana nak bau ram? Dia kata bau macam buah masam-masam manis. Macam tu. Alright? Okay. Jadi saya kata kalau tak bau macam tu, mudah saja. Tambah lagi gula dalam tu. Okay? Sebab gula tu adalah makanan untuk mikrob kita. Okey, untuk mikrob kita. Dia kata tambah lagi gula dalam tu. Okey, biar dulu beberapa hari. Okey, biar dulu beberapa hari. Nanti dia akan bau dia macam bau masam-masam buah lah. Okey. Lepas tu bila dah bau macam tu ataupun lagi satu indikator dia di permukaan air tu, okey, dia akan ada satu lapisan putih. Dengar bunyi ayam pun ada di sini. Okey, dia ada satu lapisan putih. Itu pun dah satu orang kata indikator lah. Indikator, tanda kata okey dah boleh guna. Okey, dah boleh guna. Alright. Jadi saya ingat dalam okey berapa lama boleh tahan? Okey, saya bagi tahu siap-siap lah. Sementara line saya tengah okey kan. Berapa lama dia boleh tahan? Boleh tahan lebih daripada 6 bulan. Okey, andai kata tuan-tuan buat-buat-buat lepas tu terlupa nak tanam sayur kan. Dan lepas 6 bulan, kita tengok baja tu tak ada bau. Colour pun colour hitam. Okay. Lepas tu duk fikir boleh guna ke tak? Masih boleh. Mudah saja. Ambil saja gula merah. Okay. Ambil saja gula merah. Letak dalam ni. Okay. Kacau. Biar dulu. Okay. Nanti dia akan keluar balik bau. Dah boleh guna. Tak ada masalah. Alright. Okay. Saya dah beritahu dah cara nak buat cara nak buat dah. Okay, apa? Kalau ada soalan, tinggalkan di ruangan chat. Nanti masa kita Q&A, saya cuba jawab
Okay, yang mana saya tak dapat jawab, saya tak ada Facebook untuk saya nak reply ada ni. Nanti Nur Setia akan kongsikan email saya, YouTube link saya dan juga Instagram saya. Okay, di ruangan chat. Okay, mungkin kita boleh berhubung di situlah. Okay, saya pun bukan hanya saya apa macam bagi saja, saya pun nak terima input dari tuan-tuan dan puan-puan juga. Nanti saya mix and match, so saya ajar lagi community lain kan. Macam itulah. Okay, sekarang saya dah bagi tahu dah cara nak buat lepas tu cara nak guna. Okay, nanti colour dia akan jadi macam teh tarik. Okay, macam lepas tu dia jadi brown-brown macam itulah colour dia. Okay, kadang-kadang kalau dah lama sangat boleh jadi hitam. Okay, cara nak buat dah eh. Okay, cara nak buat dah. Okay, so sekarang macam mana cara nak guna? Okay, cara nak guna dia pun senang saja. Okay, senang saja. Saya guna kalau tuan-tuan ada apa bekas siram ke ambil lah, tak kisah. Tapi saya ni guna pakai apa yang ada di sekeliling. Okay, kita reuse saja, recycle dan reuse sahaja. Okay, sebab kalau nak beli-beli macam leceh juga kan. Okay, alright. Sekejap, saya cari penutup dia dah hilang. Okay, biasanya saya akan guna botol ini, tak kisahlah, you tuan-tuan nak guna botol besar ni boleh. Botol air mineral ke air gas ke yang 500ml pun boleh. Yang ini 1.5 liter. Okay, saya biasanya, kalau saya kongsikan dengan orang, dengan community, saya lebih suka gunakan ratio lah atau nisbah. Okay, senang. Kalau saya kata guna mil, sukar, sedikit sukar. Okay, sebab nanti nak cari apa penyukat apa semua kan. Okay, saya guna nisbah. Alright, bila saya guna nisbah, okay, so macam mana nak guna Okay, saya guna ni botol, saya tadi tutup dia ni. Okay, dekat penutup tu, okay, tuan-tuan buat je lubang siap-siap. Okay, lubang, gunalah itu sebagai botol nak siram. Okay, alright. Jadi apa yang saya buat, lepas dah 2 minggu dah boleh guna atau bila saya nak guna tu, saya nanti letaklah air baja. Okey, dia ada ratio-ratio dia. Okey, saya bagi yang mudah sikitlah tuan-tuan ni. Okey, dia macam ni je. Bila pokok tu masih kecil, okey, ini ratio dia. Saya ambil, saya suruh mak saya letak ni separuh. Okey, lagi separuh ini saya kata air lah. Maksudnya satu nisbah satu. Satu bahagian air baja pati kita tadi tu, yang tuan-tuan buat tu. Okey, satu lagi bahagian air. Kita tambah dengan air. Jangan pakai hot pure lah. Sebab apa? Kalau pakai hot pure ni, pekat ni. Pekat. Okay, nanti khawatir pokok tak tahan. Okay, nanti saya beritahu. Tak kira sempat saya beritahu kenapa yang kata pokok panas, pokok tak tahan tu. Okay, bila dah bila pokok tu masih kecil, contohnya macam pokok sayur. Saya yakin ini dah siri keempat eh. Maksudnya hari tu klik saya, rakan saya dah kongsikan, Dr. Ida dah kongsikan bagaimana nak tanam kan, apa media-media, saya yakin yang mana ikut ni tuan-tuan dan perempuan dah buat. Rakan-rakan saya pun dah cerita macam mana guna baju kimia, apa kepentingan dia. Saya yakin ada yang dah pokok dia pun, saya ingat dah besar, barangkali mungkin ada yang dah harvest dan dah makan. Okay, alright, berbalik kepada ni sebab nak siram tu, nak baja tu kan. Okay, saya gunakan air dia. Air dia saya ambil, dia akan ada hampas, tapih lah sikit. Ataupun tak nak tapih pun tak apa. Letak tapis dia sumbat. Okay, tapis sikit, letak. Okay, alright. Jika pokok tu masih kecil, maksudnya pokok sayur, nisbah tu bagi kurang. Okay, bagi kurang. Contohnya kalau dah biasa guna botol macam ni, nisbah tu saya ingat boleh kita kata nisbah dia 1:10. Maksudnya parti tu takat ni je lah rendah. Okay, lagi pokok besar, naikkan nisbah. Yang lain tu air. Okey, lagi pokok tu besar, naikkan nisbah, yang lain ni air. Dia macam tu je. Okey, nak senang, nak mudah lah. Nak mudah. Alright. Saya pun mula-mula buat, ada je mula-mula saya pun tak tahu. Ambil yang pure, saya pergi letak. Pokok saya masih kecil, sayur kan? Masih kecil. Misalnya nak pokok less, kalau macam pokok cili, tomato, bendi tu, kurang lagi dah, macam dalam 3 minggu macam tu, saya pergi letak yang pure. Saya tengok lama-lama dia kering. Okay, dia kering dan dia tak boleh nak survive lah. Jadi saya improvise lah. Saya pun letak air, bagi dia cair sikit, lalu saya siram. Itulah yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay.
Jadi macam mana nak letak? Okey, macam mana nak ni? Okey, contohnya macam pokok ni. Mak saya tanya mak saya berapa ratio dia letak. Satu ni sebab dua atau tiga. Okey, maksudnya satu bahagian parti. Okey, satu bahagian parti, dua atau tiga bahagian tu air. Okey, kemudian disiram. Nak siram berapa banyak doktor? Adakah perlu habis satu ni? Tidak, mudah saja. Macam kita letak air, kita dah tengok dia dah basah kat tanah tu. Dah, cukuplah. Bubuh pula kat pokok-pokok lain. Macam tu. Okey. Berapa kerap nak siram? Okey, berapa kerap nak siram? Seperti yang ni, yang kat belakang ni. Okey. Dia kata, mak saya kata kadang-kadang 2 minggu sekali. Okey. Lepas tu, yang menariknya, saya selitkan sikit. Yang menariknya, kaktus dia ni, sebelum ni, masa dia guna baju kimia, tak pernah naik bunga lah. Once dia start dengan baja, dia start dengan ni, okay, dia banyaklah bunga, dia ada keluar bunga. Dia baru tahu, saya pun baru tahu rupanya cactus ni, okay, dia macam-macam macam-macam. Baru saya tahu, oh ada cactus ni keluarkan bunga. Nanti tuan-tuan boleh lihat lah, saya dah compilekan itu semua dari gambar-gambar cactus dari laman dia, okay. Boleh lihat macam-macam lah dan cantik dia keep on tua. Okay. Saya dah cerita dah macam mana nak guna, macam mana nak buat, macam mana nak guna. Kalau untuk sayur ni, kalau saya, bila dia dah mula macam saya suka tengok contohnya tomato, cili yang dia terong kan, dia ada keluar, dah nak keluar putih tu, saya suka letak satu ni sebah satu. Masa dia macam kita dia baru duduk keluar-keluar tu, saya suka siram. Okey, siram di keliling pokok tu. Okey. Bila ada kata boleh spray doktor, boleh. Cuma saya tak suka, tak gemar spray. Sebab sebelum ni bila saya spray, sprayer saya selalu tersangkut. Sebab saya tak betul-betul tak betul-betul tapis dia. Okey. Nanti lama-lama sprayer tu tersangkut, rosak. Banyak dah sprayer saya rosak. Jadi saya buat apa? Saya saya siram di tanah ataupun saya siram saja atas daun. Saya buat tak daun tak terbakar. Okey, daun tak terbakar. Alright. Jadi bila kita buat baja tadi kan? Okey, berbalik kepada yang baja tadi, dia ada dua jenis nanti. Okey, saya mungkin akan tanya. Okey, dia akan kita ada dua produk lah betul ni. Okey, pertama dia ada dalam bentuk air. Okey, dia ada dalam bentuk air. Air itu kita guna. Yang sampah tu apa? Sampah itu guna sebagai baja. Okey, mungkin di rumah tuan-tuan dan puan-puan ada pokok saya ambil pokok mangga ke, pokok nangka ke, pokok jambu ke. Okey, pokok-pokok yang besar, yang buah yang besar-besar tu, ampas tu ambil letak di di bawah pokok tu lah. Okey, biar dia supply nutrient dan mikrob-mikrob yang berguna tu bekerja dalam tanah. Okey, saya nak kongsi sikit. Alright. Yang kita buat ni, baja-baja organik kita kata ni, okay, dia ada nutrisi. Okay, kulit-kulit buah ni ada nutrien. Kalau siapa ikut minggu, dua minggu sudah, kawan saya ada terangkan fungsi-fungsi elemen. Nutrien, M, P, K, kena ambil tahu juga. Kena ambil tahu. Sebab itu nutrisi untuk pokok. Macam kita nak makan, kita ambil tahu apa kita nak makan. Untuk pokok pun kita ambil tahu juga. Okay, M, P, K, C, A, M, G. Okay, bila kita buat baju organik, ada tak nutrien-nutrien itu? Ada. Okay, ada. Dan juga on top of that, maksudnya sebagai tambahan, dia ada mikrob. Okay, mikrob itu yang membantu dia, okay, untuk menjadi nutrien tu lebih tersedia untuk pokok tu ambil. Okay, jadi makna kata, kalau dalam ni kan, dalam ni, okay, air baja kita tu ada mikrob. Bila kita letak di tanah, mikrob itu dia akan bekerja dalam tanah. Okay, dia buatlah tanggungjawab dia tu. Okay, supaya dia sediakan supaya nutrien macam N, P, K, kalsium, magnesium untuk diambil oleh pokok itu lebih tersedia. Sebab pokok ni dia pun pandai. Ada benda kita tak makan benda yang tak masak. Kita ada selected juga kan. Okay, yang ni kita makan sama dengan pokok. Okey, katalah kita letak lain satu, mungkin ada yang letak, ada yang juga tanya kalau letak baja kan, yang ternak kambing ke lembu, dia letak najis haiwan itu bagaimana? Boleh. Okey, tetapi yang telah dia kering,
letak, okey, dan dia makan masa. Okey, dia makan masa sebab akar pokok tu, kena faham juga, pokok ni yang ambil nutrisi tu kat akar, akar tu yang ambil. Okey? Akar tu dia tak pandai makan segetul-segetul tahi kambing tu. Tak, dia kena olah dulu daripada tahi kambing sebiji-sebiji tu. Dia adalah dia punya proses baru boleh diambil oleh pokok. Okey? Sama juga dengan baja yang kita buat. Okey? Alright. Okay, mungkin saya boleh ambil soalan dulu. Cik moderator kita. Mungkin kita boleh ambil satu dua soalan sebelum saya teruskan lagi dengan beberapa, ada lagi beberapa tips lah untuk saya nak kongsikan jika berkesempatan. Silakan. Kalau kita tengok pada ruangan cik ni doktor, rasanya tak ada soalan lagi dikemukakan. Mungkin apa yang doktor bagi tu, diorang dapat semuanya. Okay, alright. Kalau macam tu, okay, mereka memberi ruang lah untuk saya berkongsi lagi tips-tips lain lah. Okay, alright. Ini saya ambil sebab dah orang kata kira, Cik Sati saya cakap kan, penutup tahun 2021. Okay, sebab saya buat, saya berkongsi dari tahun lepas lah saya berkongsi dan ada soalan-soalan lah, soalan-soalan. Jadi, okay, saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Alright, ada juga, saya kira ada seorang, ada jugalah Pak Ngah dari Pawe, Pusat Aktiviti Warga Emas Putrajaya. Okay, saya ingat masa saya buat dengan mereka, Sekolah Warga Emas, okay. Pak Ngah tanya dengan saya, doktor, pokok nangka saya ni tak mau lekat buah. Okey, asal dia jadi putik, dia jatuh. Asal dia jadi putik, dia jatuh. Jadi, apa yang saya kongsikan ialah saya kata, okey, satu, cuba guna apa yang saya kongsikan ini. Okey, siram. Okey. Yang kedua, cara dia ialah belacan tadi. Okey, belacan tadi saya kata cuba Pak Ngah ambil belacan. Okey, hancur-hancur keliling pokok tu, tapi ikut kanopi lah. Ikut kanopi, tabur. Tabur belacan ni. Alright, tabur belacan tapi kena kambur. Sebab belacan ni dia bau, nanti dia menarik perhatian serangga. Okay, dia menarik perhatian serangga. Jadi, kambur. Alright. So, Pak Ngah cubalah. Pak Ngah cuba, saya ingat lepas beberapa bulan macam tu, dia beritahu dengan saya, doktor, alhamdulillah pokok dah naik, dah ada hasil dah pun. Okay, alright. Saya pun mula-mula fikir kalau saya berada di UPM, saya nak bersiaran di tempat dia lah. Tapi sekarang saya ada kerja di Pulau Pinang, saya bersiaran lah dari Pulau Pinang. Okay, lagi satu. Ada kata di rumah tuan-tuan dan perempuan, ada pokok buah lah. Pelang, tak kisah. Pelang ke, jambu ke, apa saja yang berbuah. Okay, bila we potong buah tu, dalam tu dia berulat. Okay, dia berulat atau dia busuk. Okay, apa kita nak buat? Macam mana cara kita nak buat? Okay, alright. Ini saya ambil petua dari arwah tok saya lah. Okay, dia ada kebun, dia pun turunkan lah ilmu dia tu. Okay, jadi saya pun kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Okay, tak salah juga cuba. Dia kata, kita janganlah pergi potong pokok tu. Janganlah pergi potong, oh tak baguslah pokok ni, boleh potong. Jangan macam tu. Okay, apa kita cuba ialah kita ambil garam kasar. Okay, kita ambil garam kasar. Alright, beli garam kasar dalam 1 kilo. Okay, tabur dekat peredu pokok. Peredu pokok tu saya kira dekat, dia jangan dekat sangat dengan batang pokok. Okay, jangan dekat sangat dengan batang pokok. Kenapa? Dua minggu sudah kawan Dr. Elizar terangkan. Kenapa baju tu kita tak boleh dekat dengan batang pokok? Nanti buat revision balik atau tengok balik dekat Facebook. Kenapa beliau dah berkongsi. Okay, alright. Kita berbalik kepada pokok buah yang, buah tu yang busuk. Cuba tuan-tuan dan perempuan buat begitu. Beli garam kasar, taburlah di bawah pokok. InsyaAllah, okay, musim akan datang. Cuba tengok macam mana
Mungkin barangkali bukanlah 100% elok, tetapi ada peningkatan buah tu lebih elok. Begitu. Okay, alright. Ni pun satu lagi. Berapa banyak satu dah kan? Okay, alright. Di rumah kan, masak telur goreng, okay. Masak apa-apalah yang berasaskan telur. Telur tu pula kita makan telur. Tapi kita tak makan dia punya kulit. Betul? Kita tak makan kulit dia. Okay. Jadi kulit dia tu, okay. Boleh jadi baja juga. Okay. Sama ada tuan-tuan nak ambil kulit ni, kan dah masak. Kulit ni, apa, hancur tu, bubur dalam tong baja yang tuan-tuan buat pun boleh. Tak masalah. Ataupun kumpul lah macam ni. Ni maksud dia kumpul kulit telur. Okay. Dia kumpul kulit telur. Lepas tu dia biar je. Biar pergi kering biasa. Okay. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ada je yang dia orang apa ni, bagi kering dalam microwave. Okay. Masuk microwave. Lepas tu bagi blend, bagi hancur. Okay. Terpulang. Objektif dia mudah. Kulit telur ni adalah sumber baja kita juga. Kenapa? Dia kaya dengan kalsium. Kalsium diperlukan untuk pokok. Okay. Jadi dia apa? Kulit telur dah macam ni. Kumpul-kumpul-kumpul dia kering. Kering. Okay. Ramas-ramas atau nak blend dia halus pun boleh. Lepas tu kita jadikan baja. Letak je lah di dalam pasu. Atau dekat pokok bunga kita ke, pokok buah kita ke, pun boleh juga. Okay, pun boleh juga. Yang ini. Okay, sekarang 11:37. Okay, saya ada video untuk dikongsikan dengan tuan-tuan. Pertama, saya nak tunjuk, dia ada dua lah. Okay, kesan dia yang, ini yang saya sendiri buat. Kesan dia kepada tanaman makanan, iaitu macam sayur-sayur yang kita boleh makan lah. Yang kedua, saya ada video yang kesan dia kepada pokok kaktus yang tuan-tuan tengok di belakang saya ni. Ada lagi, sekejap ni lah, tapi saya tak boleh nak bawa, line saya tak okey, saya statik di sini. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan kaktus dulu. Tim teknikal, silakan. Hari ni kita nak harvest bendi. Satu, dua, okay, tiga, empat, dan ini lima. Jadi kita boleh masak kari ikan. Harvest of the day. Bendi, udang raja, Thailand, kacang panjang, ketumbar, basil dan bayam Brazil.
nampak ayah. Tada. Tersembunyi. Okey. Dan tunjuk dulu lah, nanti saya salt, which rise to the very top of the sand. We then collect our sea salt water and black sand mixture into container, which then go to another filtration. Kepada tim teknikal mainkan video tadi. Alright, jika tuan-tuan lihat tadi Harvest Bendy apa semua tu, itu saya buat sendirilah. Okay, kalau tuan-tuan lihat tu dalam satu tapak persegi tu, okay, satu tapak tu yang kecil tu, macam-macam benda saya tanam lah. Okay, macam-macam benda saya tanam. Alright, ini saya kongsikan sedikit ya. Saya kongsikan sedikit. Bila saya buat begitu, okay, apa yang saya dapati lah, ini daripada personal observation saya. Alright, sebenarnya tu, saya tak menggunakan racun kimia untuk serangga dan penyakit lah. Okay, sebab tu kalau tuan-tuan lihat atau rasa tak puas lah tengok tadi, pergi boleh ke YouTube saya, ada lagi pelbagai lagi saya kongsikan video-video, even tentang padi pun ada juga, boleh lihat di sana. Alright, bila saya buat begitu, macam-macam pokok dan macam-macam bunga yang dah naik, okay, saya dapati ada pelbagai jenis serangga yang datang. Okay, yang okey dan yang bagus. Okay, bukan. Maksud saya yang merosakkan dan yang baiklah. Okay, yang baik. Alright, jadi bila saya buat begitu, macam labu kalau siapa yang pernah tanam labu tu, kalau jika kita menggunakan labu atau timun lah, kalau jika kita menggunakan racun serangga, sebab dia nak jadi buah tu, dia kena ada serangga. Serangga tu dia pollinate lah, dia sebagai agent untuk pollinate. Okay. Jika kita kena racun,
siapa yang tanam labu atau yang jenis timun tu kan, boleh boleh berkongsilah dalam ruangan chat ke. Mungkin orang lain pun boleh baca. Okey, kalau kita guna racun serangga, memang serangga tak ada datang, betul. Tetapi labu kita dia tak jadi buah. Okey, dia tak jadi buah. Alright, semua dia akan jadi jantan. Okey, akan jadi tak jadi buah lah. Okey. Yang ini saya buat, saya ingat 7 biji buah labu lah. Okey, 7 biji buah labu. Dia hasil besar juga, besar juga ah. Okey. Alright. 11:46. Jadi saya yang tadi, yang kedua, video kedua tentang bunga, kalau tuan-tuan lihat itu ialah bunga daripada kaktus dan ada pokok-pokok hiasan yang lain lah yang koleksi mak saya kat rumah. Okey. Dan bunga-bunga tu kalau tuan-tuan tengok sama, sebenarnya dari pokok yang sama tapi waktu dia naik tu berbeza. Okey. Maksudnya dia keep on naik. Saya cakap dengan mak saya, harap-harap hari ni adalah satu bunga putih yang kembang tu. Okey, dia ada pokok dia di belakang tapi bukan waktu dia untuk mengembang. Okey, tak ada rezeki. Kalau tak kita boleh tunjuk live lah. Ini pokok bunganya. Okey. Dia keep on bunga sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam video sama saja, sama saja tak. Mak saya dia ada bunga je dia hantar. Okey, dia hantar. Alright. Kadang-kadang satu pasu tu lebih dari 5 kali dia berbunga. Ada macam-macam jenis, ada yang dia naik bunga pagi. Lepas tu dia kuncup. Lepas tu esok dia naik balik dalam 3-4 hari. Lepas tu dia luruh jatuh, besok dia naik lah. Bukan esok. Nanti dia ada cycle dia, dia akan naik lagi. Okay? Dia begitu. Alright. Tak apa, kita tinggalkan. Kalau jika ada soalan, kita tinggalkan di akhir saya ni. Okay, kenapa ya tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekarang semua orang cakna dengan isu di mana harga sayur naik lebih daripada 100%. Okey. Harga baja pun kenapa? Sebab harga baja naik. Okey. Sebab material, raw material semua naik. Okey, sebab tu kenapa? Sebab bila pokok kita nak kena baja. Baja harga dia naik, takkan harga sayur tak naik. Okey, sebab itu kenapa dia naik sampai ada yang naik 100%, satu kali ganda, ada yang naik lebih dari satu kali ganda, maybe 1.5 kali ganda. Okey. Jadi di sini saya bukan nak memaksa ke apa, okey. Sebab saya pun tanam dia kena ada rasa seronok. Okey. Jadi memandangkan harga sayur dah naik, jadi saya rasa dah barangkali dah tiba masanya, okey, slowly lah kita belajar untuk tanam lah di rumah. Okey. Sekarang ni banyak lah, kalau tuan-tuan bukan hanya dengan video-video saya, okey, ada lagi ramai lagi orang sekarang dia lebih kepada buat awareness, advocacy dan orang kata kita berkongsi maklumat macam mana nak tanam, macam-macam cara. Saya pun suka juga tengok dan saya pun belajar juga dari mereka juga. Okey. Alright. Tanam sayur dan baja pun macam mana, boleh nak beli di luar, terpulang, itu pilihan masing-masing. Tetapi kita ada alternatif di mana kita boleh buat baja sendiri dengan menggunakan apa sahaja yang berada di rumah, daripada kita buang di tong sampah. Okey, kita dah sebenarnya kita dah educate diri kita dan keluarga kita untuk buat pengasingan sampah. Yes, betul. Kita tak boleh nak setanding dengan Jepun. Jepun memang dia punya pengasingan sampah dia sangat marvelous. Okey. It's very very good. Kita pun tak boleh ikut. Okey. Semua benda dia buang ada aturan dia. Okey. Tetapi kita masih boleh, okey, bermula dari rumah. Alright. Kita asingkan dulu bahan yang inilah kita dah guna pakai dah sebagai baja. Okey, kalau tuan-tuan tengok sekali dia ada pusing dia contoh. Okey. Dan sedar tak sedar bila jika tuan-tuan bermula buat begitu, kita dah ke arah zero waste. Okey, kita dah ke arah zero waste, dah kurang dah pembuangan sisa-sisa dapur di situ. Okey, si tak apalah sisa-sisa lain tu, doktor sama je. It's okay. At least kita start from somewhere dulu. Okey. Alright. Jika kata pasal kompos ni, banyak lagi cara yang saya rasa saya nak kongsi, macam-macam lagi sandwich kompos, okey, and then macam mana yang waste kita tak habis makan kita nak buat banyak, okey. Barangkali saya kira tim kami boleh buat khusus untuk urus untuk buat kompos ni, okey, khusus sehari atau dua hari, okey, khusus atau bengkel lah, di mana dia bila face to face lagi seronok kan.
Okey, kita sediakan barang, tuan-tuan dan puan-puan pemula buat dan kita bergaul dan bersembang sambil kita buat. Okey, mungkin ada yang berminat begitu boleh hubungilah tim kami. Okey, tim kami, berusetia kami supaya kita boleh aturkan. Okey, saya kira dari saya, kita ada soalan ke Cik Moderator? Ya, Doktor. Ada dapat beberapa soalan daripada ruangan komen kita ni. Mungkin kita boleh pergi ke soalan pertama. So, soalan pertama dari Muhammad Azimi Kasim. Soalan satu. Gula merah, belacan dan boleh guna kicap pekat sikit tak? Okey. Macam mana, Doktor? Okey, ini Pak Ngah eh. Pak Ngah harus pergi melawat tempat dia. Dia memang ni dia dah buat siap-siap. Okey, dia dah innovatekan benda tu. Saya kata yang tadi saya kata gula merah, belacan semua tu kan. Dia dah buat dah dalam satu bekas, dah cairkan dah siap dengan kicap lagi. Okey, boleh je Pak Ngah. Tak ada masalah. Nanti kita cuba dengan pokok yang ada di tempat Pak Ngah. Alright, terima kasih Pak Ngah. Okey, kita pergi ke soalan kedua dari Cheng Xian. Doktor, adakah budget ini sesuai untuk kunyit? Okey, jawapan pendek dia, ya, yeah, sesuai. Kenapa saya kata begitu? Sebab saya ada di laman saya tu, apa ni, kunyit ada, halia pun ada. Semua saya siram baja yang sama. Okey, saya harap saya menjawablah soalan tu. Kita pergi ke soalan ketiga daripada saudara Amir Zamri. Kalau guna gula yang selain gula merah, boleh ke, Doktor? Okey, ada juga soalan-soalan ni saya dapat juga. Kalau tanya saya, saya tak berani nak kata tak sebab saya pun tak cuba lagi. Okey, tapi jika tuan-tuan dan puan-puan nak cuba guna, silakan. Okey, cuma yang biasa kita, kalau macam saya pergi bengkel baru-baru ni pun molasses. Okey, molasses, gula merah lah yang biasa yang kita dengar. Alright, gula putih tu saya kurang pasti sebab saya pun tak gunalah. Okey, tapi jika nak guna pun boleh juga. So, rasanya ini soalan terakhir daripada ruangan chat kita. Kenapa timun tu bulat lain macam? Itu faktor genetik timun or sebab baja? Okay. Tadi you nampak dia macam bulat dia, timun bulat. Dia lonjong kan? Nampak dia macam apa, ramping tengah-tengah tu. Dia tak betul-betul matang lagi tu. Okey, saya biar dia dulu dalam beberapa ketika, baru dia betul-betul bulat. Okey, saya harap saya menjawablah soalan-soalan tu. Doktor, rasanya ada satu lagi soalan terakhir. Ya, yeah, silakan. Daripada Puan Abawiyah Saleh. Tapi, Doktor, baja ni boleh guna untuk bunga telang? Okey, boleh. Boleh. Apa saja yang ada tanaman kat rumah tu, guna je. Boleh guna. Okey, boleh guna. Sebab saya yang ni pun saya cuba. Mak saya cuba. Saya kata mak cubalah. Saya kata supaya bila saya kongsi buat perkongsian, orang kata boleh ke guna untuk pokok hiasan? Boleh. Memang dah ada lah. Dah terbukti. Okey, sedikit perkongsian lah. Ini apa mak saya punya ni, dia share, dia kata. Sebelum ni dia guna baja biji, baja ni lah NPK, urea tu semua untuk cactus. Okay, dia suka cactus, banyak cactus. Bila dia guna untuk cactus, dia kata dia pasal bila terlebih sedikit, okay, dia guna untuk cactus. Cactus ni dia pada saya sensitif lah. Okay, bila dia guna terlebih saja sedikit baja biji, dia kata, okay, dia busuk, dia akan mula busuk dari akar. Okey, dari akar tu dia mula busuk, lama-lama dengan dia punya succulent tu pun busuk juga. Tetapi dia kata bila dia guna baja ni lah, baja yang dibuat ni, alright, dia nampak, andai kata-kata dia terlebih. Okey, dia terlebih, tak ada apa-apa kesan. Dan dia nampak tanah dia yang dia guna macam, dia kata nampak lebih
dia kata kalau kita kata subur lah, dia kata nampak macam hidup tanah tu. Okey, nampak lebih hidup. Itu orang kata testimoni dari dia lah. Dan saya ada lagi beberapa yang testimoni, apa testimoni, kira mereka dah guna, guna pakai dan mereka kongsi. Oh betul lah, bagus, boleh macam tu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan khawatir sebab dia organik. Ya, kita selalu kata organik ni lambat. Okey, dia ni tak memberi kesan. Jadi kalau tuan-tuan letak terlebih, okey, boleh je, tak ada masalah. Okey, sebab kenapa? Proses dia itu memakan masa. Okey, ada juga orang kata dengan saya, lambatlah organik ni. Tak apa, okay, kalau lambat, kita cepatkan dia. Okey, maksudnya kita buat dia awal. Ha, begitu. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, mungkin saya boleh closing. Ada lagi? Ada satu lagi okay. Soalan. Alright. Daripada Puan Abah Wiyah Saleh. Ha. Boleh kita okay. Siram pagi dan petang ke baju ni, Doktor? Okey. Saya nasihatkan apa ni tak kisah pagi saja apa ni pagi pun boleh, petang pun boleh. Alright. Kalau pagi pagi pagilah. Okey. Kalau petang lewat petang. Alright. Janganlah dua-dua pun. Ambillah sama ada pagi ataupun petang. Okey. Kalau macam yang saya buat di yang sayur saya tadi tu, saya tunjuk tu. Saya bila mas dia dah mula membesar kan, saya akan letak dia seminggu sekali, petang-petang saya pergi siram. Macam tu. Okay. Terima kasih Doktor. Sepertinya tiada soalan yang dikemukakan lagi di ruangan komen. Jadi selesai sudah sesi soal jawab kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Dr. Elisa kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu berkaitan pokok tertumpu kepada pembacaan pokok tertumpu kepada baja organik. Diharapkan para penonton mendapat banyak pengisian baharu daripada perkongsian sebentar tadi. Sebelum itu, dipersilakan Dr. Elisa untuk memberi sepatah dua kata sebelum kita akhiri program kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada Ketua Jabatan Sains Tanaman, Dr. Saiful. Terima kasih kepada tim. Okey. Terima kasih sebab menjemput untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So, saya harap jika hari ini saya pun tak tengok di Facebook lah berapa yang ni. Atau barangkali kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tengok sekarang, akan tengok nanti pun. Okey. Saya kira at least adalah di rumah itu kita dah mula, tuan-tuan dan puan-puan dah mula bercucuk tanam. Okey, kalau tuan-tuan tengok kami punya tema pun apa ni, tangani stres dengan apa, berkebun, berkebun bandar. Okey, dengan berkebun lah. Alright, ini personal lah saya punya ni. Bila saya sendiri saya tak makan sayur ya. Tapi once bila kita saya tanam, saya rasa seronok. Okay, kita lebih appreciate the food lah. Okay, itu saya punya personal apa yang saya hadapi lah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan barangkali boleh mulakan di rumah dengan anak-anak. Saya yakin kanak-kanak sekarang sayur ni mereka tolak tepi. Tetapi apa yang kita boleh buat, salah satu cara yang saya lihat lah dan di mana sekarang pun kita ada plan nak buat. Okay, kita ajar mereka lah untuk bertanam, bercucuk tanam. Okey, tips dia kalau nak mudah, dalam nak rasa best, dalam banyak-banyak tanaman ni, tanaman makan lah. Okey, mulakan kat rumah dengan bendi dulu. Sebab bendi lebih senang lah, mudah naik dan kita dapat hasilkan sesuatu seronok, baru kita mula dengan yang lain-lain. Itu antara tips. Kita mulakan yang senang, jangan mula yang susah. Nanti tak ada minat. Okey, saya kira itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana luangkan masa bersama-sama dengan saya. Moga kita berjumpa lagi. Okey, barangkali lepas ni secara fizikal pula. Secara fizikal. Okey, jemputlah kami semua. Kami pergilah secara buat secara fizikal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Elisa. Para penonton diingatkan untuk mengisi borang ECJ dan maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan komen. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab dan kata-kata terakhir dari Dr. Elisa, maka berakhirlah webinar Kebun Bandar Siri 4, Pembajaan Pokok Baja Organik.
Diharapkan ilmu-ilmu dan info-info yang telah dicurahkan dalam webinar ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton dan peserta webinar ini dalam kehidupan seharian. Juga ingin saya maklumkan kepada para hadirin bahawa webinar Kebun Bandar ini tidak berakhir di sini sahaja. Webinar ini akan diteruskan dengan webinar Kebun Bandar Siri 5 yang bertajuk Kenali dan Kawal Rumpai pada 26 Februari 2022. Sebelum itu, saya dan ahli jawatan kuasa webinar ini ingin menyusun 10 jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Lain masa, bersua lagi. Sekian, terima kasih.